Ada sih dikit-dikit. Kita buka masakan favorit. Sini, sini. Bismillah langsung ya, blok. Saya bunda baru pulang kerja, Kak. Sambal api ya ini, guys. Asin nggak? Biasanya keasinan. Suka kali. Ini di sate banyak loh tulang, cuman harus sudah ke itu. Aku pengen ini loh, kok susah kali diambil. Udah. Coba asin nggak? Coba dicicip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak. 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 Soalnya tadi kok agak keasinan gitu. Enak. Ini ada bawang-bawang bataknya. Terus kok kasih irisan apa tuh? Bawang bom, bukan bawang bombay. Yang bawang itu. Jadi ini sampahmu di sini. Sama aja. Ini cabai, cabai hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kurang suka lalap itu. Ini orang tertentu aja yang suka. Lalap, ngapa itu aku mau. Selada, kayak selada yang itu. Yang aku beli itu. Pikir ini asin ternyata tidak. Enggak kok asin. Iya. Aku pikir. Loh, Sasa kok nggak ikut? Ada yang kayak gitu nggak nanya? Sasa kok nggak ikut, Bude? Abinya kan di rumah. Nggak ikut. Ikut deh, main sana sini. Masih penyakit. Enak loh bungkus, nggak terasa kita ngobrol ngobrol atau udah ada mau pulang. Kalau pas canda, ha? Kalau pas kawannya lagi genah semua. Coba kalau lagi nggak genah. Tapi enakan bungkus yang tempatku sekarang ini. Tadi omongannya orang Minang semua, aku nggak ngerti. Yang mana? Yang aku bungkus di kemasan kecil tadi. Mm-mm. Orang tuh bercerita tapi bahasa Minang. Aku nggak ngerti. Kalian kan hari ini bahasanya bahasa Indonesia. Si Fitri tadi ya, Putri. Itu namanya Putri. Ada yang bungkus anak gadis satu tapi diem kayak kayak lipah deh. Nggak ngomong sama sekali seharian tuh. Ditanya baru tahu, nggak tanya diem. Mungkin tipenya bukan pengomong paling. Dari ini nanya juga, oh Sasa kemana gitu nggak? Soalnya belum jelas. Akhirnya kita ada teman. Oh, bikinnya Sasa bahas itu. Zemin. Sasa dekat. Jadi banyak yang bapak Sasa. Bapak Sasa yang ranan dindi dek nunggu mahal. Sebab ada nunggu kene dek manas aku. Enggak.
Enggak, udah gede. Kayak kan udah ngerti ya kan? Hah? Enggak tahu. Udah bisa dibilangin kok ngerti. Capek ada dagangan ada. Coba kalau nggak batuk bilang aku belikan jajan. Jajan ini kan ada ya. Ya maksudnya SS gitu loh. SS krim. Batuk kok. Dia mandi sendiri. Karena sumuk gitu. Aku bungkus cepet karo Kak Inel aku. Kak Inel tempenya orang siap, aku siap duluan. Baru aku bungkus apa? Bungkus setik. Kalau bungkus setik. Aku oleh 9. Dia oleh 8. Padahal aku udah tahu bungkus ya, tahun ya kan. Tapi kan ilmu tuh ilmu tuh gak bakal hilang. Aku siap, wis siap ngerdu sih tempe wis tak antar ke tempat gudang ujung. Dia masih satu box setengah, padahal sama dibagi 4 box sama. Nah, kan udah ada triknya. Jadi enak. Aku udah gak ada ini sih. Hah? Dan apa deh? Yang di sini juga kali. Saya udah makan. Udah. Udah setiap kali udah makan. Ada HP, ada paket gampang. Kan gampang. Bosan TV, HP. Kenyang guys. Kok ya udah kenyang. Ini. Enggak.